berkompetisi di Jawa Tengah. Rupanya pertanyaan dari Yuli yang sangat cerdas itu menukik pada reformasi birokrasi ya. Jadi diskusinya memang lebih lebar dan saya kira jadi saya paham substansi dari acara ini sebenarnya adalah reformasi birokrasi di mana kompetisi adalah satu kubu kecil saja yang sebenarnya menjadi salah satu yang jadi perhatian hebat pembangkangan ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dua, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sedia balai Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Teman-teman dari Kominfo dan ternyata kerja kita baik banget sih enggak? Lumayan lah, lumayan juara satu. Dan saya kira ini bagian dari cara kita menangani komplain yang dilakukan oleh kawan-kawan. Ternyata kita pengelola yang terbaik. Mudah-mudahan ini bukan akhir, tapi ini bagian yang mesti kita teruskan, kita tularkan. Makasih teman-teman, makasih teman-teman semuanya dan kita tularkan kepada yang lain. Sistemnya sudah bagus ya, sistemnya dibangun bagus, dan kesungguhan dari kepala daerah dan jajarannya luar biasa. Nah itu bermuara kepada perubahan, jadi masyarakat bisa menilai, masyarakat salurkan perasaannya, keluhannya. Tapi yang paling penting dari input perubahan, supaya menjadi lebih bersih, jadi pemerintahan yang lebih melayani. Saya masih tahu, PR harus ada. Jadi masyarakat kan belum melek semua melaporkan. Kita belum menarik semua orang melapor. Yang kedua belum semua dilaporkan. Takut. Itu digali. Terakhir itu perubahan pada reformasi birokrasi, pelayanan dan clean government, pemerintahan bersih. Niatnya sudah luar biasa, usahanya luar biasa. Tapi enggak, peserta ini saya kan ikut yang lalu, luar biasa perubahannya. Jadi memang Jawa Tengah saya kira masih ada perubahan untuk diperbaiki di samping mengajak kabupaten kota. Jadi dia melapis kan, rakyatnya kan itu juga provinsi dan apa dan kabupaten kota juga sama-sama rakyat yang sama. Jadi di samping dari Jawa Tengah sendiri, bagaimana kebersamaan engagement dengan kabupaten kota itu menjadi saya kira hal yang penting. Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah selamat sukses. Ini bukan dengan mudah. Tapi kita harus mempertahankan peringatan saingan makin banyak. Selamat, selamat, selamat. Bahagialah masyarakat Jawa Tengah dan pimpinan, penuh dan jajaran pemerintah.